Ngiring-ngiring. Lurus. Siap-siap, jagi ngiderang ulang caru. Iya, kan? Apa sih malu, Bang? Nggih, lurus siap-siap. Konsep mepersawio reng caru nggih, ngiderang caru. Saneka pertama reng ngarep meputar kiri niki api. Simbol tejo. Usan api wau sampat, simbol pertiwi. Usan sampat pengeplugan simbol bayu. Ah, masuk. Ah, langsung keren niko. Usan kenten kulkul, simbol akase. Mana kulkulnya? Ah, di belakangnya pengepluk kene, di belakang Melista. Maju, maju. Terus arak beramnya, sira mak arak beram. Simbol apa lantai jo. Wau olahan caru. Terakhir. Lurus memutar kiri carunya nih. Kembali ke Sabta Petale. Tirta caru memutar kanan lurus. Inilah konsep pada saat ngiderang olahan caru, di mana sarana-sarana seperti simbol-simbol api, simbol daripada tejo, terus ada sapu atau sampat simbol daripada pertiwi, pengeplugan dan kreat simbol daripada bayu, kulkul simbol daripada akase, arak berem simbol daripada apa, dan terakhir caru. Prosesnya adalah mepersawie atau berputar ke arah kiri. Sedangkan tirta caru yang sudah menjadi konsep dewa, dia berputar ke kanan sehingga pertemuannya seperti baut dengan mur. Ya, ini jero mangku yang ngiderang tirta caru. Dia berputar ke arah kanan. Konsep ngiderang olahan caru cukup 3 kali. Olahan caru diputar ke kiri sebagai pengembalian ke Sabta Petale. Sedangkan tirta caru berputar ke arah tangan, ke arah kanan. Sebagai konsep naik dari buta hita, dari buta bucari, kalau bucari durga bucari, menjadi buta hita, kalau hita dan durga hita. Inggih, semua.